lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Rapat paripurna tanggapan pemerintah Kabupaten Kukar tentang peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini berlangsung di ruang utama sidang DPRD Kukar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala OPD dan seluruh anggota DPRD Kukar. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kukar Sunggono menyatakan terhadap pandangan umum dari beberapa fraksi di DPRD Kukar, di mana pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya. Sunggono menyebut pemerintah daerah menyadari dinamika ekonomi, sosial, dan politik, termasuk persiapan pilkada menjadi tantangan besar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan APBD. Meski demikian, pemerintah daerah sangat menghargai akan pandangan beberapa fraksi di DPRD Kukar dan menjadikan pandangan tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk menyempurnakan rancangan APBD 2025. Sebenarnya kalau dilihat keseluruhan secara apa namanya nominal sudah meningkat. Tahun ini kita sekitar kemarin tahun depan sekitar 1 triliun, targetnya 9 triliun. Meskipun ada beberapa sumber potensi pendapatan terutama di bidang distribusi yang sudah tidak menjadi kewenangan kita. Tadi saya sampaikan misalnya untuk uji kendaraan bermotor sudah bukan kewenangan kita lagi. Demikian Fairuz Abadi, PKTV Kutai Kartanegara mewartakan.